Nah, ini teman-teman, kambingnya baru lahir nih di kandangnya Mas Anang. 2 ekor lahirnya, betina satu, betina semua, cuma yang 1 ekornya habis nih, anu Pak. Enggak, selamat ya teman-teman. Padahal warnanya bagus ini. Nah, ini sudah mau coba belajar berdiri ya, cuma agak lambat nih. Nah, nggak ketahuan nih teman-teman, nggak nyangka ternyata udah lahiran, cepet banget ini. Ini udah belajar berdiri tuh, susunya tadi sudah dicoba, dipencet mau keluar. Nah, ini cukup kurus ya teman-teman karena perpindahan kemarin. Nah, kandangnya milik Mas Anang ya. Ini di sini ada banyak ya. Nah, ini ada kambing kacang 2 ekor. Ini indukannya. Ini ada babonan. Nah, babonan 2 ekor juga. Besar. Ini ada jantannya nih. Wah, bulat ini. Gemuk ini. Nah, ini ada perawan. Ini mirip PE ini teman-teman, blasteran nih udah. Masih perawan. Saya seperti ngandung nih balik ya. Koyok ya. Tengah ilang. Wah, ini jantannya. Oh. Nah, ini lain kali nanti kita review ya teman-teman ya. Tapi ini lihat malam, ini kita pukul 8:30 ini sudah teman-teman. Ini lihat kambingnya tadi itu lahir habis maghrib jam 7-an ya teman-teman, jam maghrib. Ini cantik nih. Nah, ini longgo pula. Nah, indukannya teman-teman. Nah, sama anaknya. Nah, ini anaknya teman-teman. Nah, ini keren sekali teman-teman. Anaknya udah bisa, masih belum bisa berdiri sempurna ya teman-teman. Padahal tadi sudah coba berdiri ya, dibantu juga. Itu indukannya. Wah, kayak isinya. Ki, mat. Oh, lanang. Lanang tadi meteng. Kambing kacang asli ya. Mantep nih, ada kambing kacang asli teman-teman. Ah, jantan ini. Ah, merdunya teman-teman suaranya. Ah, belajar berdiri. Oh, pintar, sudah bisa berdiri teman-teman. Nah, ini hari-harinya dibersihkan sama indukannya teman-teman. Aduh, lunyu ya. Oh, masih jatuh bangun teman-teman. Masih jatuh bangun. Tapi anu kayak gak kelowo anu. Nah, ini teman-teman. Dah. Mudah-mudahan lahir sehat ini anaknya teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat, dan kita nanti akan pantau terus perkembangannya gimana. Kebetulan kemarin ini baru pindah teman-teman ya, belinya waktu hamil. Jadi kemarin penyesuaian sempat nafsu makannya nurun karena sedang beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Nah, ini ternyata nggak disangka ini, nggak disangka-sangka ternyata melahirkan lebih cepat. Anaknya bagus,
warnanya coklat putih. Wah, keren teman-teman. Ini indukannya warna coklat merah ya teman-teman. Sudah bisa mulai berdiri. Ah, keren teman-teman. Nah, di situ biangan ya teman-teman. Kambing lainnya nih juga ada teman-teman, kambing kacang. Ini jantan dan betina. Nah, itu betinanya, ini jantannya. Ini kambing kacang asli teman-teman. Nah, ini indukannya yang 2 ekor ini. Nah, ini indukannya. Nah, ini teman-teman. Ini juga hamil teman-teman, bunting besar itu. Ini anakannya. Ini kambing jumbo. Ini lumayan tinggi teman-teman kandangnya ini ya. 1 meteran lah tingginya ya. Nah, mantap mantap. Nah, jadi seperti ini teman-teman, harus dibantu untuk apa, minumnya, karena masih belum bisa berdiri dengan baik ini kambingnya. Jadi dibantu buat minum susunya ya. Ini indukannya ini pinter sekali nih teman-teman. Gantian ya udah ya. Cek gak gede sebelah susu nih. Nah ini teman-teman. Wah, proses kambing menyusui ya. Disusukan. Ini udah hampir 3 jam ini. Jam 8, 9. Baru 2 jam teman-teman. Tapi masih belum bisa berdiri nih. Melahirkan kembar ya, betina semua. Nah, sayang sekali yang satunya masih belum bisa hidup ya. Ini sekitar jam 7 kurang ya teman-teman, pas setelah sholat maghrib tadi terdengar suaranya, ada suara kambing. Oh, nyusunya teman-teman. Pertama kali bule. Pertama kali atau sudah sekian kali? Tak tahu, aku yang nggak pernah. Udahan ada susunya tuh, ada juga. Ada, udah keluar susunya. Memang sulit, agak sulit ya teman-teman, apalagi posisinya di atas nih. Dan kalau di bawah berbeda ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah mau minum ya teman-teman, walaupun masih sedikit, belum banyak ya. Oh, ini sudah bisa berdiri. Mantap nih teman-teman, kambingnya malam-malam sudah melahirkan. Ini yang ditunggu-tunggu peternak ya teman-teman. Kambingnya melahirkan. Nah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita lihatnya kambingnya mudah-mudahan sehat, dan nanti
sekali lagi kita pantau perkembangannya gimana. Sampai jumpa lagi, salam satu hobi, salam ngarit, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.